Sambil Mirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Senin 23 Oktober 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya perubahan ekonomi di Kabupaten Manokwari menurun khususnya dari sektor kelautan dan perdagangan, serta 47 lulusan IPDN Angkatan 23 menerima SK pengangkatan PNS dan 67 CPNS IPDN Angkatan 24 menerima SK penempatan tugas magang. Informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini mengenai Bupati Manokwari akan telusuri ASN yang terjaring razia oleh BNN Papua Barat. Bersama saya Widya Pravita, kita awali Kasuari News selengkapnya. Pemirsa, menanggapi adanya salah satu oknum ASN Pemkab Manokwari yang terjaring dalam razia operasi bersinar yang digelar oleh BNN Provinsi Papua Barat Jumat lalu, Bupati Demas Paulus Mandacan menegaskan akan memberikan peringatan kepada ASN yang bersangkutan agar tidak menimbulkan citra yang buruk di mata masyarakat. Terkait operasi bersinar yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua Barat di beberapa tempat hiburan malam dalam Kota Manokwari, Jumat 20 Oktober lalu, didapati adanya beberapa oknum ASN di lingkup Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat yang terjaring dalam razia tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Demas Paulus Mandacan yang ditemui Kasuari Channel usai memimpin apel gabungan di halaman kantor Bupati mengungkapkan, jika terdapat oknum ASN Pemkab Manokwari yang terjaring razia di tempat hiburan malam, tentunya akan ditelusuri status perkawinannya. Jika ASN yang bersangkutan berstatus telah menikah, tentunya bukan hal yang wajar dan contoh yang baik, khususnya jika dilakukan oleh pimpinan OPD. Kalau kabupaten ya saya belum tahu, ya, tapi kalau memang ada ya nanti kami akan telusuri. Ya, dan itu kalau kita lihat dari statusnya kan, kalau memang statusnya seperti apa, mungkin masih bujang kah atau apa itu kan. Ya, tapi kalau kecuali kalau pimpinan OPD memang tidak ada toleransi. Ya, hanya saya belum tahu siapa-siapa, nanti saya akan cek ke BPPD kan. Ya. Bupati menegaskan dirinya akan langsung memanggil ASN yang bersangkutan dan memberikan peringatan, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali agar tidak menimbulkan citra yang buruk bagi masyarakat. Ya, kita panggil dulu supaya tidak boleh melakukan hal-hal yang artinya tidak boleh dilakukan. Ya, karena ya ini kan karaoke ini kan ya pasti ada orang ya pasti melihat ini hal-hal yang kurang bagus ya. Memang bagi yang masih bujang atau duda janda ya mungkin masih bisa lah cari tempat hiburan. Tapi kita yang sudah berkeluarga, kita harus ingat keluarga di rumah. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang merupakan abdi negara dan mengayomi masyarakat, sudah sewajarnya memberikan pelayanan serta contoh yang baik dengan cara menjaga sikap dan perilaku, sehingga tidak menimbulkan citra yang buruk di mata masyarakat. Natalindo Kerwai mengabarkan.